Kegiatan menjelang HUT RI di IKN yang berada di Kabupaten Praja Pasar Utara membuat sejumlah hotel di Kota Balikpapan hampir penuh. Sejumlah hotel berbintang bahkan tingkat keterisiannya atau okupansi mencapai 90%. Beberapa di antaranya bahkan telah penuh dipesan mulai tanggal 16 hingga 18 Agustus. Padahal harga per kamar dipatok mulai 1,3 juta rupiah per malamnya. Tidak hanya hotel berbintang sudah mencari kamar penginapan di Balikpapan berdampak positif terhadap hotel non berbintang yang juga mengalami peningkatan okupansi jelang HUT RI di IKN. Satu hotel di Balikpapan sendiri kira-kira bisa menampung 2.000 hingga 3.000 orang. Dengan ratusan hotel berbintang dan non-berbintang di Balikpapan, dipastikan cukup untuk menampung tamu mendekati 17 Agustus nanti.